Tepuk wow keren buat teman-teman semua, yuk. Tepuk wow keren. Wow. Keren. Ya, hari ini semuanya alhamdulillah bisa hadir ya. Oke, sekarang teman-teman ya. Karena kita sudah siap-siap nih, ya, sudah berbaris dengan rapi ya saatnya. Nah, saatnya teman-teman kita berangkat, teman-teman menuju bisnya. Ayo, ya, silakan tasnya dipegang. Kita berangkat menuju bisnya. Nah, kita berangkat yuk, berjalan dengan perlahan ya, dengan hati-hati. Nah, ini busnya teman-teman. Ya. Busnya teman-teman, bus kita yang mana ya? Coba kita lihat tuh warnanya. Ya, bus kita kelas 1C yang mana ya teman-teman? Yang oranye. Ah, yang mana? Yang oranye apa yang kuning? Yang mana teman-teman bus kita? Oh, yang ungu, maunya yang ungu bus kita. Kita bisa yang kemana nih, Pak Yana? Yang teman-teman kita maunya yang mana nih? Yang iya, iya sebentar Pak. Iya, iya. Yang perempuan yang oke. Wah, yang mana ini? Berat. Oke, teman-teman. Wah, sepertinya pada pengen yang ungu ya. Oke, kita berangkat ke bus yang ungu aja ya. Ya. Yo, kita berangkat sekarang. Ayo, kita masuk ke dalam bisnya, teman-teman. Ya. Siapa yang belum masuk ya? Oke, ternyata sudah pada masuk ya. Bu Hani juga sudah masuk, teman-teman. Nah, teman-teman, coba lihat AC-nya dingin nggak? Coba rasain. AC-nya dingin nggak? Dalam busnya. Kalau kedinginan ya, itu ya ventilasinya ditutup aja. Kalau kedinginan di dalam ini di dalam bis, di atasnya kan ada ventilasinya tuh, bisa ditutup. Iya Bu Harni, ya kalau kedinginan teman-teman boleh tutup ventilasi yang ada di atas. Bu Harni nggak betah, Bu Harni ditutup aja deh. Tangannya buka. Oh iya, tutup aja deh, kayaknya dingin banget ya Bu Harni. Oke, kalau misalkan kedinginan yang bawa jaket boleh pakai jaketnya teman-teman biar nggak kedinginan dalam busnya ya. Ya, oke, sekarang silakan duduk dengan tertib ya. Sambil menunggu pas supirnya ini, supirnya mau menyalakan mesinnya, teman-teman siap-siap mau berangkat. Kita akan simak dulu ya teman-teman materi ya. Nah, di belakangnya ada TV tuh, kita nyalain TV dulu ya. Nah, nyalain TV-nya, kita akan simak. Sudah teman-teman. Ini teman-teman yang mau minum atau makan snacknya boleh nggak, Mister yang belum sarapan? Oh boleh, silakan. Ya teman-teman, yang belum sarapan tadi karena bangunnya terlalu pagi saking semangatnya sampai belum sarapan, boleh sambil makan snacknya atau sambil sarapan dulu ya teman-teman ya. Nah, karena perjalanan kita jauh ya, biar teman-teman nanti tidak tidak lapar, tidak lemah karena
merasa lapar ya, boleh silakan. Jawabannya ada nggak? Nah teman-teman, kita akan simak dulu ya. Nah, nyalain TV-nya ya, kita nyalain di belakang bus kita ada TV teman-teman, kita nyalakan. Nah kita simak nih teman-teman, ada video tentang sejarah ya, sejarah seni rupa teman-teman, karena kita mau berangkat menuju citra alam ya, dan ke museum ya. Kita simak ya teman-teman tentang sejarah seni rupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 1 dan 2 SD IT Anur. Selamat datang di field trip SD IT Anur. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Apakah kalian suka menggambar atau melukis? Pasti kalian suka ya. Seni lukis merupakan bagian dari seni rupa. Nah, sudah tahu belum sejarahnya? Pasti belum ya. Sekarang mari kita simak. Silakan duduk dengan tertib ya. Pada zaman dahulu, manusia membuat lukisan di dinding-dinding gua, seperti yang ditemukan di Papua, Kepulauan Kei, dan Seram hingga di Sulawesi Selatan. Lukisan-lukisan yang dibuat antara lain cap telapak tangan, telapak kaki, gambar manusia sederhana, gambar binatang, dan lain-lain. Manusia pada zaman dahulu juga membuat alat-alat sederhana untuk memasak dan berburu. Pada abad pertengahan, kemajuan seni rupa semakin berkembang. Seperti di Mesopotamia atau daerah Irak, berkembang lukisan dan pahatan bergambar satria. Di Mesir berkembang tulisan bergambar yang bernama hieroglif, seni lukis dan patung. Bangunan yang paling terkenal yaitu piramida, yang merupakan hasil kemajuan seni rupa arsitek saat itu. Yunani dan Romawi berkembang pula dalam hal seni lukis, seni patung, dan arsitek. Dan ketika Islam datang, berkembang pula seni kaligrafi dan arsitek, ya, seperti Hagia Sophia dan Masjid Cordova. Perkembangan seni rupa saat ini mengalami kemajuan yang sangat besar. Seni keramik seperti pembuatan gerabah, kendi, guci terus berkembang dan bervariasi. Nilainya jualnya pun semakin mahal. Bahkan sekarang sudah ada seni keramik menggunakan gambar animasi dan kartun kesukaan kalian loh. Keren kan? Apakah kalian tertarik untuk belajar seni ini? Semangat terus untuk belajar. Nah teman-teman ya, tadi ya kita sudah menyaksikan tentang sejarah seni rupa ya, dari zaman dulu sampai sekarang nih ya. Coba ada yang masih ingat nggak kalau zaman dulu itu ya, dia membuat lukisannya di mana? Orang-orang zaman dulu ada yang menyimak nggak tadi yang masih ingat? Di dinding apa? Gua. Di dinding gua, betul ya. Sekarang kita mau berangkat nih, ya. Udah siap semuanya? Kita akan berangkat. Nah, Pak Supirnya sepertinya sudah datang, sudah siap untuk mengantarkan kita. Ya. Oke teman-teman, kita berangkat. Nah, kita doa dulu ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita akan berangkat menuju citra alam. Wah, ini sudah keluar gerbang sekolah kita. Nah. Halo, Pak. Ya, Mas, Pak. Nah, kita belok teman-teman.
Iya, oke. Wah, ini gambarnya enak. Awas, Pak. Yo. Wah, teman-teman ini di mana? Ada yang tahu enggak? Nah, ini masih di pasar bersih ya. Alfa Midi ya. Iya. Nah, kita belok dulu teman-teman. Ini di Kalimalang ya. Nah, kita belok ke mana nih? Ke kanan. Wah, kita sudah sampai jalan tol, teman-teman. Ya. Wah, kita sudah sampai gerbang tol. Wah, cuacanya cerah ya, teman-teman. Coba lihat deh awannya, bagus nggak awannya? Nah, sepertinya tidak hujan ya hari ini. Nah, kita sudah sampai gerbang tol Halim, teman-teman. Nah, kita bayar tol dulu di sini. Kita bayar tol dulu. Ada yang itu nggak merasa ini nggak pusing? Ya, yang pusing boleh minum tolak anginnya dulu. Yang suka mabuk perjalanan, boleh minum tolak anginnya dulu ya teman-teman ya. Biasanya kalau dalam perjalanan, biar kita tidak mabuk perjalanan, lebih enak itu sambil ngobrol sama temannya ya, melihat pemandangan kanan kiri dan ngobrol sama teman, biasanya bisa mengalihkan. Wah, alhamdulillah Bu Arni, seperti kita sebentar lagi sampai. Wah. Nah, ini kan sudah sampai Tangerang nih. Nih, alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai. Alhamdulillah kita sudah sampai di gerbangnya teman-teman. Nih, gerbang. Oke, sebentar ya. Nah, kita sudah sampai di sini teman-teman, sebentar. Oke, teman-teman, kita sudah sampai. Yuk, tasnya disimpan saja. Tasnya kita simpan saja, kita turun di lokasinya. Sudah sampai, teman-teman. Tasnya disimpan aja yuk, di bisnya yuk. Disimpan. Ya. Oke, simpan tasnya. Ya. Oke, tasnya sekarang kita... Tasnya di tas itu ya. Kita ganti sekarang background-nya, teman-teman. Ya, background yang citra alam. Nah, citra alam yang ini. Oke, ya nah, kita ganti background-nya teman-teman dengan background citra alam. Kok saya beda background-nya? Sebentar ya. Citra alam. Kita ganti dulu yuk background-nya. Oke. Okay. Nah. Patan udah dipasang, Hanif. Oke, kita sudah turun dari bisnya, teman-teman. Sudah sampai Citra Alam. Nah, sekarang kita mau ngapain, Bu Harni? Kita ke keliling, teman-teman, ya. Melihat Citra Alam. Yuk, kita keliling-keliling lagi sekarang ya. Kita lihat di Citra Alam ada apa aja sih? Nah, ayo keliling-keliling dulu nih, lihat-lihat dulu ada apa saja di citra alam ya teman-teman ya. Nah, kita masuk teman-teman. Nah, kita beli tiketnya dulu di sini nih, beli tiketnya dulu ya. Tiketnya juga murah sih, enggak mahal ya. Nah, di sini teman-teman kita beli tiketnya dulu ya. Lihat banyak sekali pohon di sini ya teman-teman. Wah,
Bagaimana rasanya ya kalau ke tempat seperti ini? Wah, sejuk sekali kan? Ya, ini kerasa nih sejuknya nih. Sejuk ya teman-teman ya, udaranya segar, terasa sejuk, pemandangannya hijau, menyenangkan nah, sekali ya teman-teman ya. Belakang kiri ini kita suruh cuci tangan dulu Bu Arni. Oke. Oke, cuci tangan dulu karena sekarang kan lagi ada pandemi. Ya, cuci tangan dulu. Karena dalam masa pandemi harus menjaga kesehatan, harus cuci tangan dulu dengan sabun hingga bersih. Sekarang kita keliling-keliling ke pendoponya teman-teman. Pendopo yang ada di Cipala. Di sini bisa langsung banyak kegiatan. Di sini kegiatannya banyak teman-teman. Ada yang bermain gamelan, membuat batik, yang membuat wayang, yang membuat karya di tanah liat. Nah, ini contohnya ada di galeri teman-teman. Karya-karya yang ada di sini bisa kita buat ya. Nah, lihat tuh. Wow. Bagus ya karyanya ya. Oh ada Doraemon. Ya, hari tanah liatnya. Wah. Ini di galeri seni teman-teman. Oh, lihat karya-karyanya. Ini karya 3 dimensi teman-teman ya, dari tanah liat. Kita juga akan buat tanah liatnya. Nah, kita keliling-keliling lagi ya. Nah, di sini biasanya dipergunakan untuk kegiatan seperti bermain gamelan ya. Terus ada juga di sini teman-teman untuk bermain angklung. Siapa yang pernah bermain angklung di sini? Atau pernah bermain gamelan? Nah, siapa yang mau main di sini teman-teman? Oh, ada gamelan. Nah, ini tempat bermain nih, main prototipe. Oh, ini ada arena bermainnya juga teman-teman. Ini tempatnya. Nah, di sini adalah tempat untuk bon ya. Ini area tempat untuk bermain panahan teman-teman. Ini juga ya, apa namanya? Dan olahraga panahan. Oh. Di sini juga tempat bermain outbound teman-teman ya. Tempatnya luas banget ya Pak Yana ya di sini. Iya, luas banget Bu Harni. Ya, di sini kita bisa melakukan banyak kegiatan sambil menghirup udara segar. Sangat luas, kemudian banyak pepohonan ya, udaranya sejuk. Ini pas sekali untuk kita kunjungi ya ini ya. Nah, ini area memanah teman-teman. Kita berlatih memanah di sini. Nah, juga di sini kalau pengen tipis ada toiletnya. Ya, toiletnya juga bersih. Nah, bagi yang kebelet pipis nih, sudah ada toiletnya ya, sudah disediakan toiletnya, tidak boleh menahan pipis. Nah, area memanah di sini teman-teman bisa bermain banyak di sini.
Oke, kita sudah sampai di pendopo ya. Ah, bagaimana teman-teman? Seru nggak menjelajahi Putra Alam? Seru. Seru ya? Okay, alhamdulillah. Terasa nggak tuh? Ya, banyak pohon, ya banyak tanaman, ya. Pasti sejuk ya? Ya. Oke, sekarang kita sudah di pendopo. Ya, kita hari ini mau membuat karya kita di sini, teman-teman. Ya, di sini kita ada kakak nih dari Citra Alam. Ya, mana kakaknya ya? Oh, ada tuh teman-teman. Kakak dari Citra Alam, assalamualaikum. Sebentar ya, saya spotlight. Matang. Nah, sudah ya. Oke, kakak silakan, kak. Hai, terima kasih, Pak Guru. Halo adik-adik semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Mana suaranya teman-teman? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita mulai, aku mau ngucapin selamat datang buat adik-adik dan bapak dan ibu guru Anur di Citra Alam. Kakak minta tepuk tangan secara visual dong untuk kita semuanya. Hey. Bagaimana perjalanannya? Macet nggak tadi? Nah, macet ya? Alhamdulillah lancar. Tadi siapa yang mabuk di perjalanan? Ada yang mabuk nggak? Enggak. Tadi siapa yang kebelet ke toilet waktu di bis? Enggak. Eh, teman-teman, Kak AA mau tanya dong. Tadi teman-teman waktu di bis melihat ada lampu lalu lintas enggak? Lihat ya. Terus kakak mau tanya lagi. Tadi teman-teman waktu di jalan naik bis, ada bapak-bapak bawa gerobak enggak? Ya. Iya, benar hebat. Oke, karena teman-teman udah sampai di Citra Alam, sekarang istirahat dulu ya. Sambil teman-teman, kalau kakak tanya apa kabar, boleh angkat jempolnya dua seperti ini sambil digoyang-goyang dan bilang oke. Bisa ya? Coba, yuk kita coba lagi. Apa kabar teman-teman? Oke. Oke, luar biasa. Baik, Bapak dan Ibu Guru, mohon izin adik-adiknya bermain sama kami dulu ya. Silakan kakak. Mungkin lagi memperkenalkan hidup kak ya. Siap hidup, kak. Ya. Baik, kakak buka dulu ya sayang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam kebangsaan merdeka. Merdeka. Oke. Sekali lagi akan mengucapkan selamat datang buat adik-adik calon pemimpin masa depan bangsa Indonesia di Citra Alam. Yeay, tepuk tangan lagi dong untuk kita semuanya. Oke. Nah, hari ini kita akan banyak belajar teman-teman. Belajar sambil bermain. Meski kita naik bisnya hanya melihat video, meski kita jalan dengan video, tapi tetap ya teman-teman ya, tetap kita harus bahagia karena kebahagiaan itu menentukan masa depan kita semuanya. Nah, hari ini teman-teman ketemu bersama kakak AA dan teman kakak Kak Juju. Hari ini kak AA dan kak Juju akan mengajak teman-teman bermain dan belajar dengan media tanah liat. Membuat karya apa kak? Membuat karya seni rupa 3 dimensi. Yeay, 3 dimensi. Kakak akan buat gambar dinosaurus. Yeay. Gimana?
Dinosaurus bukan ini ya. Bebek. Pinter sayang, betul sekali. Ini namanya bebek. Nah hari ini nanti teman-teman semuanya akan belajar dengan menggunakan media tanah liat. Betul ya Kak Juju ya? Betul. Nah adik-adik jangan takut Kak, nanti kalau aku bermain tanah liat nanti kotor, tangan aku gatal-gatal. Jangan takut adik-adik. Kenapa? Karena tanah liat Citra sudah masuk ke lab Sukubindo Jakarta. Jadi aman untuk kulit. Oke saya. Sekarang Kak Oke, kakak mau lihat dong, boleh dong diangkat tanah liatnya, ada nggak tanah liatnya? Sudah ada belum ya? Teman-teman silakan ambil tanah liatnya. Sudah ada tanah liatnya, mantap sekali. Oke, mantap ya, sudah ada semuanya. Oke, kalau sudah ada semuanya, kakak mau lihat sambil senyum dari angkat tanahnya. Satu, dua, tiga, senyumnya mana senyumnya? Tahan senyumnya. Mana senyumnya? Sekali lagi angkat tanahnya dan bilang yes, satu, dua, tiga, yes. Yes. Oke. Nah, adik-adik tahu nggak siapa yang tahu warna buah rambutan? Warna merah. Siapa yang tahu warna pisang sedang matang? Hijau. Oke, kalau di rumah kakak pisang yang sudah matang warnanya coklat ya. Oke, hari ini kakak akan mengajak adik-adik untuk cinta memakan buah. Siapa yang suka buah di sini? Angkat tangannya yang suka buah. Bagus. Karena buah ini sangat bagus untuk tubuh kita dan untuk stamina kita, maka teman-teman kembali untuk banyak-banyak makan buah. Karena hari ini kita mau makan buah, jadi hari ini Kak A'a dan Kak Juju akan membuat buah. Apa ini? Strawberry. Apa ayo? Ada yang tahu kan buah apa ya? Yang jeruk, warnanya ungu. Ya warnanya ungu, depannya M. Apa ayo? Manggis. Pintar sekali. Pasti yang jawabnya uminya ya di belakang ya. Tanya umi, coba tanya umi katanya ya. Oke, ini namanya manggis. Nah, manggis ini adalah salah satu buah yang ada di Indonesia yang sangat banyak sekali manfaatnya nih tadi. Oke, Kak Juju. Oke, sambil melihat anak-anaknya semangat, sekarang kakak mau Kak Juju. Boleh ya? Oke, adik-adik, halo. Oke, sekarang sebelum kita mulai, kakak minta angkat kedua tangannya seperti ini, boleh? Dua tangannya diangkat, oke. Diangkat seperti ini. Karena hari ini kita akan belajar menggunakan media tanah liat agar motorik kasar kita dan motorik halus kita terasa. Sekarang boleh diputar tangannya seperti ini, oke. Diputar-putar, hop, ditahan, lalu kepalanya diputar-putar. Oke, diputar kepalanya, satu, dua, tiga. Balik lagi, satu, dua, tiga. Sekarang tangannya ke depan, tangannya ke depan. Diputar lagi, satu, dua, tiga. Sekarang diangkat, satu, dua, tiga. Lagi, satu, dua, tiga. Kalau kakak bilang hitung satu, dua, tiga, tangannya seperti ini dan bilang luar biasa, oke? Ya, satu, dua, tiga, luar biasa. Boleh dong kita tepuk tangan secara virtual sama kakak. Oke. Nah, karena sudah semangat, sekarang Kak A'a mau ngajak adik-adik langsung membuat buah manggis. Caranya seperti apa? Caranya sangat mudah ya. Oke, adik-adik boleh lihat ya ke kamera ya, atau videonya ya.
Ini tanah liat ukuran 500 gram. Nanti tanah liatnya akan dibagi menjadi dua. Oke. Okay. Apa caranya? Nanti Kak Juju akan praktekkan. Silakan Kak Juju. Oke. Untuk alat-alatnya sudah dikasihkan semua. Betul sekali. Alat-alatnya. Apa ya. Aja sih Kak Juju alat-alatnya? Alat-alatnya yang pertama ada tusuk gigi ya. Coba adik-adik diangkat giginya. Alatnya. Tusuk giginya ada? Oke, okay, good. Dan yang kedua ada alasnya ya. Ada alas. Alasnya bisa pakai koran ataupun kertas. Oke. Okay. Sudah ada alasnya? Kakak, maaf sebentar kak. Teman-teman itu diberikan celemek, mungkin kita persilakan untuk memakainya dulu kak. Oh, siap bapak. Ya teman-teman silakan pakai celemeknya. Dipakai dulu celemeknya. Kakak lupa. Kakak juga bawa celemeknya. Oh iya silakan kak, kita pakai. Celemek kakak ketinggalan di bis teman-teman. Oh ketinggalan. Iya. Bisa kakak jauh. Nanti kakak main-main ya. Oke dipakai dulu celemeknya. Oke biar apa? Biar nanti bajunya nggak kotor ya teman-teman ya. Wah, wow, sudah menjadi master chef semua ya. Oke. Nanti boleh dibantu sama kakak, sama ayah, sama umi, sama abi atau sama yang ada di rumah. Untuk pakai celemeknya. Kalau bisa pakai sendiri, luar biasa. Oke. Sudah semua? Kamera kalian lihat yang sudah semua belum ya pakai celemeknya ya? Oh ada yang belum. Oke. Biar bajunya Oke okay, teman-teman, apakah sudah memakai celemeknya semua? Sudah. Sudah, oke. Okay. Oke, siap ya. Sekarang kita fokus lagi sama kakak ya. Ayo, semuanya fokus lagi sama kakak ya. Satu, dua, tiga, fokus. Okay. Silakan kak, dilanjutkan kak. Terima kasih, Abi. Oke, okay. Nah, adik-adik dan teman-teman kakak yang sangat luar biasa, karena adik-adik sudah pakai celemek ya, sekarang kembali kakak ingatkan kembali. Kembali, kakak ingatkan kembali ya, jadi kembali-kembali deh. Oke. Untuk tetap mengutamakan kebersihannya, nanti jangan lupa cuci tangan ya, setelah melakukan kegiatan membuat keramik dari tanah liat. Oke, diingatkan kembali, yang pertama ada tanah liatnya sudah? Sudah. Lalu tusuk giginya sudah? Sudah. Lalu alasnya dari kertas sudah? Boleh pakai yang lain ya? Oke. Dan yang paling penting selanjutnya yaitu ada air. Nah, airnya sudah ada belum? Oke, pintar. Nah, adik-adik, untuk airnya jangan digunakan terlebih dahulu ya. Untuk airnya hanya digunakan di bagian akhir, di bagian finishing. Oke, dan yang paling penting, jangan terlalu banyak menggunakan air nanti adik-adik ya. Biar apa? Biar nanti hasil tariannya tidak rusak dan tetap maksimal hasil karyanya adik-adik. Oke, sudah siap semua? Kalau sudah siap semuanya, angkat kedua jempolnya sambil digoyangkan kepalanya. Kalau kakak bilang, are you ready? Angkat jempolnya dan goyangkan kepalanya. Are you ready? Yes, I am ready. Oke, good. Nice. Alright, tempe. Oh, orek itu, kak. Langsung saja adik-adik. Bisa perhatikan bagaimana cara pembuatan manggis yang akan dipraktikkan langsung oleh Kak Juju. Silakan Kak Juju. Oke, terima kasih Kak. Untuk yang pertama, tanah liatnya kita buka dulu ya. Oke. Tanah liatnya dibuka dulu. Boleh silakan nanti jadi dibuka pemasan tanah liatnya. Sudah.
Oh, sudah dibuka. Bagus ya. Oke. Ini kami sedang praktekkan bagaimana cara pembukaan tentang kejadian. Tadi itu kayak coklat ya? Iya. Ini nggak boleh dimakan ya? Nah, adik-adik, kalau warnanya kayak coklat yang ada di Indo April, ya, apa di Alpha Hawaii, atau bilang Indo Maret, atau sih bilangin brandnya, yang ada di Indo April, terus yang ada di Alpha Alpha Edison, bentuknya sama ya, kayak coklat, tapi nggak boleh dimakan ya sayang ya. Oke, okay. Nanti manis banget dimakan, nggak boleh ya nak ya. Oke, okay. Udah dibuka penasaran seperti ini semuanya. Selanjutnya Kak Juju. Ya. Kalau sudah dibuka seperti ini, tangannya kita potong menjadi dua ya, pakai jus gigi. Potong dua tuh. Karena kalau dipotong. Dipotong jadi dua. Oke, bisa kelihatan ya teman-teman ya di kamera ya. Oke, boleh diangkat jadi nih. Oke, dipotong jadi dua. Ah, kelihatan ya teman-teman ya. Nah, ada dua kemasan. Kok dua kemasan? Ada dua bagian. Tuh, bagian kanan dan bagian kiri sudah dibagi dua sekarang semuanya. Ah. Kalau sudah. Sudah, yang satu kita simpan terlebih dahulu ya. Yang satu disimpan ya nak ya. Oke. Okay. Oke, kita ambil satu bagian saja ya sayang ya. Nah kalau sudah. Kalau sudah, kita ambil sedikit ya untuk bikin bulatannya. Bulatannya sebesar kelereng ya. Sebesar kelereng. Iya, ada kelereng. Sebesar kelereng. Silakan adik-adik ambil sedikit saja bagian tengah liatnya, lalu digiling-giling. Nah, digiling-giling. Ini. Kita seperti membentuk lereng. Ya. Ataupun bakso. Siapa yang suka bakso? Oke, okay, good. Kita berimajinasi buat bakso ya. Lihatin itu. Oke, bentuknya bulat-bulat ya sayang ya. Nih seperti ini ya, bentuknya bulat-bulat ya. Nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Oke. Okay. Seperti kita membuat permen coklat atau membentuk lereng. Nah, yang adik-adik lihat teknis cara pembuatannya, tanpa kita sadari sih sedang melatih motorik halus dan motorik kasar kita. Jadi kalau teman-teman giling-giling seperti ini, terus ada terasa dingin di bagian tangannya, ya, nah itu respon sebenarnya motorik halus dan motorik tangan kita sudah mulai bekerja, teman-teman. Oke. Bikin sampai berapa kak bundaran ya? Sampai 6 bundaran sampai 6 ya, sayang ya. Berapa benerin? Oke, silakan dibentuk menjadi 6 dulu. Ih. Kalau bentuknya nggak bisa sama, apa-apa sayang, yang penting bulat-bulat ya. Nggak perlu harus sama ukurannya, boleh agak yang besar, agak yang kecil nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya adik-adik bisa bentuknya sama semua, itu lebih bagus. Nah, coba dihitung, sudah ada 6 belum? Ya. Oke. Okay. Caranya diambil, lalu digiling-giling seperti ini ya sayang ya. Oke. Okay. Bim salamin jadi apa? Prok-prok-prok. Iya. Hah. Sudah pak. Sudah ya. Oke. Yuk, kalau sudah diangkat kita hitung sama-sama mulai dari sekarang. Satu, dua, tiga, empat, lima, tujuh.
7. Mana suaranya teman-teman? Boleh sambil berhitung ya. Oke. Jadi ada 6 ya teman-teman ya. Ada 6. Selanjutnya Kak Juju. Ya. Kalau sudah, sisanya ini kita buat bulatan besar ya. Seperti bakso. Sekarang adik-adik, bagian tanah yang tadi adik-adik sudah ambil yang besar dibikin bulatan lagi yang besar. Bulat lagi ya, bulat lagi. Ya, bulatan yang besar ya sayangnya. Enggak usah. Bulat sih. Yang besar ya sayangnya. Bang Kunci bikin berapa? Yang ada berapa? Bikin satu aja nih. Oh, kasih. Sisanya yang satu buat yang besar. Kalau tadi yang kecil, sekarang yang besar bulatannya. Oke. Yang kecil, kakak. Mana? Coba kakak lihat. Siapa yang sudah berhasil membuat bulatan yang besar, boleh diangkat. Yang sudah, yang belum, ayo kita buat. Kakak tungguin. Gimana sayang? Ada yang mengalami kesulitan? Kalau yang mengalami kesulitan boleh dicek ya, lonceng dibuka. Silakan, boleh. Bulatannya yang besar satu saja ya. Satu ya. Kecil berapa? Itu berapa? Yang kecilnya 6 ya nak. Yang kecilnya 6, yang besarnya 1 aja. Oke. Sudah. Kalau sudah boleh dong diangkat yang besarnya. Sudah angkat yang besarnya kita jadi. Oke. Hanif sudah. Oke. Keren teman-teman. Oke. Kayaknya adik-adik sudah selesai tuh buat bundarannya yang besar. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya kita buat tangkainya ya. Oke. Buat tangkainya kita ambil dari buletan yang 6 tadi. Oke. Kita ambil salah satu. Setelah itu tinggal dipilin. Dipilin panjang, Panjangnya seibu jari. Oke, kita ulangin lagi ya adik-adik ya. Kita akan membuat bagian tangkainya. Cara membuat tangkainya silakan adik-adik ambil bentuk yang bulat kecil yang 6 tadi satu saja. Kalau sudah diambil lalu kita pilih. Oke, sampai bentuknya menjadi panjang. Oke. Dan ukurannya sebesar ibu jari ya Kak ya. Oke, sebesar ibu jari. Ibu jarinya adik-adik ya, jangan ibu jarinya ibunya atau abinya. Oke. Udah pinter. Selanjutnya Kak. Sudah. Ini kita sambil diputar. Ya. Oke. Okay. Ya, tinggal diletakin. Oh, enggak ini. Hah? Tempelin. Nah, seperti ini sayang. Oh, kayak gue nyebut tuh. Ini kita bikin tangkainya. Ditekan. Lalu sudah ditekan, bagian pinggirnya dipipihkan. Jangan dikelap-kelapin dulu. Oke, ini bagian tangkainya ya sayang ya. Iya. Oh, emang bikin apa? Gak tahu, ntar bikin tangkainya. Sudah jadi tangkainya. Gimana? Ya, perlahan-lahan saja ya, Nak. Udah, Bu? Iya. Aku dipanggil Ibu. Siapa? Oh, iya. Oke. Kalau udah, selanjutnya, Kak Juju.
Kalau sudah, kita punya daunnya ya. Ambil lagi satu. Kita pakai buletan yang sisa tadi 5. Oh. Oke. Kita ambil satu-satu ya. Kalau sudah, tinggal dibuat lempengan ya. Gepengin, digepengin. Nih. Oke, kita ambil lagi saya bulatan-bulatan yang kecilnya. Kita akan bikin bagian daunnya ya, Kak ya. Bagian daunnya. Bagian daun atau bagian atasnya? Atau kelopak sayang ya. Kelopak buah manggis. Udah? Ditekan ya, Kak ya? Iya, ditekan. Ditekan saja sayang kalau tadi dipilin. Kalau sekarang untuk bikin kelopaknya cukup ditekan. Nah, seperti untuk koin. Oke. Oh, 10 poin jangan terlalu gede. Oke. Kalau tadi bentuk filir, teknik filir, kalau sekarang teknik slip namanya. Sambil ditekan. Oke. Ini disebut dengan teknik slip. Oke, sehingga bentuknya nanti akan seperti koin. Sempoa. Oh. Kita bikin semuanya, Kak ya? Iya, dibikin oke. Semua ya. Jadi sisanya yang 5 tadi, Nak. Silakan teman-teman tekan seperti ini, di slide seperti ini, sampai semuanya. 5-5-nya, iya ampun dingin banget kok Kak ya. Iya. Nah, nih Kak Juju sambil teman-teman membuat bentuk koin atau kelopak. Tanpa kita sadari, nah hari ini kita sedang belajar bagaimana kita menjalankan proyeksi pendidikan abad 21 Kak. Ya, dengan media tanah liat, kita melakukan atau mengaplikasikan bagaimana pendidikan proyeksi abad 21. Karena di abad 21 yang sangat penting yang pertama adalah karakter, kompetensi, dan literasi. Tiga hal ini yang menentukan bagaimana perkembangan kita yang akan datang nanti. Bagaimana dengan media tanah liat kita melatih karakter moral dan karakter kinerja kita nanti. Iya, betul sekali ya kan. Dengan karakter moral kita bagaimana kita diajarkan menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang jujur, punya attitude yang baik, tuh, dengan media tanah liat. Dan karakter kinerjanya bagaimana kita menjadi orang-orang yang pantang menyerah. Tuh, menjadi orang-orang yang gigih, tuh kan. Keren kan ya, Kak ya? Keren banget, Kak. Oke. Gimana adik-adik? Sudah semuanya, Kak? Sudah. Sudah semua 5-5-nya? Pinter. Luar biasa. Nanti gitu dituin deh. Lima lima. Kalau sudah, selanjutnya Kak Juju diapain sih? Ya, lopaknya ini kita tempel di bagian atasnya. Oke. Yang memutar ya. Oke. Okay. Boleh kasih contohnya Kak? Nih, lihat teman-teman untuk penataan kelopaknya di bagian atasnya seperti ini ya sayang ya. Tempelin deh. Okay. Nah, jadi deh sambil dirapikan ya Kak ya. Tempelin aja bentelin. Iya, tadi. Oke, ini pembentukan kelopak pada buah manggis. Nah, seperti ini teman-teman bentuknya. Tuh. Buah obor manggis. Sudah jadi? Cepat sekali. Umi sama Abi, anaknya pinter-pinter nih. Cepat-cepat sekali bentuknya. Oke, kalau gitu Kak Juju. Ya. Selanjutnya diapain Kak Juju? Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap penghalusan ya. Penghalusannya kita menggunakan air. Oke, sekarang boleh teman-teman airnya didekatkan. Airnya didekatkan, tapi buahnya nggak dimasukin ke dalam air ya, nggak boleh, oke? Buahnya jangan dimasukin ke dalam air, jadi cukup jari tangannya saja yang memasukkan ya, adik-adik ya. Nah, sedikit saja sambil dioles-oles, atau diusap-usap ya, Nak ya. Usap. Tuh, kita usap-usap. Apa ya? Dikit aja nih. Dikit saja sambil usap-usap sampai terasa halus. Oke. Okay. Nah, jadi diambil airnya lalu diusap-usap seperti ini ya, adik-adik ya. Terus diambil lagi airnya, diusap-usap. Oke, okay, dirapikan bagian permukaan yang belum rapi sampai halus. Oke. Okay.
Tentu sebenarnya. Terus kalau misalnya bagian bawahnya sudah halus, lalu bagian kelopaknya sayang. Nah, bagian kelopaknya seperti ini. Oke. Kak, boleh nggak aku pakai ibu jari usap-usapnya? Boleh, berarti ibu jarinya yang dicelupkan ke air, lalu dipers seperti ini ya sayang ya. Oke. Kakak, ibu jari aku sakit, boleh nggak aku pakai kelingking? Boleh, diambil kelingkingnya, dicelupkan ke air, lalu diusap-usap pakai kelingking ya, nah ya. Yang nggak boleh adalah menggunakan jari kaki ya, nah ya. Itu tidak boleh. Yuk, kakak tangan aku pegel pakai jari kaki. Oh, nggak boleh ya. Cukup jari-jari tangannya aja yang dipakai ya, nah ya. Oke, diambil lagi airnya lalu diusap-usap sampai halus. Tuh, pelan-pelan aja sayang. Bagian kelopaknya, bagian tangkainya, dan bagian buahnya. Manggis bukan sembarang manggis, manggis-manggis si bunyanya si AA. Manis emang manis, siapa lagi kalau bukan si AA. Wih, banget, ya? Iya dong. Si AA kan emang manis. Udah semuanya sayang? Oke. Yang udah boleh dirapikan kembali, yang belum boleh dilanjut sayang. Nah.